Saudara, kita awali informasi yang pertama, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau akan kedatangan sedikitnya 7.000 tenaga kerja Indonesia TKI yang dideportasi dari Malaysia pada akhir bulan Mei. Karena Malaysia akan mengosongkan seluruh penjara yang menahan tahanan imigrasi pada bulan Juni 2021. Pemulangan sebanyak 7.000 TKI yang dideportasi negara Malaysia melalui Tanjung Pinang pada akhir bulan Mei tahun ini dikatakan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Deportasi TKI dengan jumlah besar tersebut karena negara Malaysia akan mengosongkan seluruh penjara imigrasi pada bulan Juni tahun ini. Sebagai bentuk masuk pemulangan TKI deportasi melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Pemprov Kepri sudah mengantisipasi hal tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BP2 MI dan Konjen RI yang berada di Malaysia, serta instansi terkait lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tadi kami dapat informasi mulai bulan Juni, semua tahanan-tahanan imigrasi di Malaysia itu akan dikosongkan. Diperkirakan ada 7.000 nanti yang akan masuk lagi ke tempat kita yang deportasi. Maka kemarin beberapa kali kita rapat bersama pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga sedang mengkondisikan pintu-pintu yang lain bisa dibuka. Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pemerintah Indonesia juga sedang mengkondisikan pintu gerbang daerah lain untuk pemulangan TKI deportasi selain melalui Tanjung Pinang, seperti Kota Dumai, Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, dan Tanjung Silo di Sulawesi Barat. Gubernur Ansar Ahmad mengatakan hal itu untuk meringankan beban Kota Tanjung Pinang yang saat ini merupakan pintu masuk terbesar pemulangan TKI deportasi. Mengenai TKI yang tidak memiliki dokumen, Gubernur Kepri juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri agar para TKI tersebut bisa pulang melalui jalur resmi dengan dibuatkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP oleh Konjen RI yang ada di Malaysia. Gubernur Ansar Ahmad mengatakan Pemprov Kepri juga sudah menyurati TNI AL dan polisi Airut Polda Kepri untuk menjaga pelabuhan tikus agar tidak dijadikan tempat pemulangan TKI melalui jalur ilegal. Berdasarkan data, sejak bulan Januari sampai April 2021, sudah sebanyak 15.000 TKI dideportasi oleh pemerintah negara Malaysia melalui Tanjung Pinang dan Kota Batam. Sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing, para TKI deportasi tersebut menjalani tes swab dan antigen COVID-19 dan menjalani karantina selama 6 hari di tempat penampungan. Denny Mariwawo, TVRI Riau melaporkan dari Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau.